Assalamualaikum kawan-kawan. Yuk saya aja buat masakan daging domba panggang. Bahan-bahannya sederhana dan cara pembuatannya sangat simpel. Sebelum dipanggang, ditambah minyak goreng supaya nanti lebih harum, aromanya lebih menarik, lebih komplit. Panggang selama 80 menit
di suhu 180 derajat. Kalau pakai oven biasa, disesuaikan saja apinya, kira-kira seperti kita manggang kue. Oh ya, di menit 20 saya tutup dengan aluminium foil karena khawatir nanti daun parsley-nya kering. Setelah dipanggang 80 menit, ini diangkat, harum dan dagingnya itu lembut. Dan terus karena ada butternya juga gurih. Pokoknya mantap lah, kayak rasa mantap, mudah, gak capek ngerjainnya. Pokoknya mantap.